Udah. Nih kamu aja deh. Kan tadi katanya kau bisa. Pasangin dulu, masukin tangannya dulu. Udah. Masukin tangannya. Nah, semana? Segini. Ya biasanya kamu... sini bukan? Nah. Aku kan ngetes. Enggak, aku ngetes. Awas dulu bajunya. Ini nyangkut. Enggak. Udah. Nah. Udah bu tadi gigi habis gini. Udah bu, udah siap ditempatin. Ya. Kasih ya. Iya bu. Jesse, ini akan jadi kamar kamu ya. Sudah dibersihkan, sudah wangi, everything clean. Dan semoga kamu nyaman di sini ya. Ya, by the way, ini Kiki. Kesayangan saya. Asisten rumah tangga paling hits. Ibu, iya waktu itu udah sempat ketemu kok Bu Kiki sama Mbak Jessy. Mbak Jessy, nanti kalau Mbak Jessy butuh apa-apa jangan sungkan-sungkan deh minta tolong ke Kiki ya. Kiki siap-siapkan membantu Mbak Jessy kalau Mbak Jessy minta tolong. Tapi kecuali pas Kiki lagi tidur, pergerakan Kiki agak lemot ya Mbak. Terima kasih banyak ya Ki. Sama-sama Mbak. Nggak usah bicara makan lah yuk, mau istirahat. Oh iya ya Bu. Yaudah Mbak, selamat istirahat ya Mbak ya. Makasih ya, kamu capek banget. Iya, itu bawa. Kiki pergi dulu ya Bu Mbak Jessy. Selamat istirahat Mbak Jessy, sini lagi ya Mbak ya. Makasih ya. Semoga kamu betah ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Rosa. Don't mention. Kamu gak usah terima kasih sama saya, ya? We are family, oke? Okay? Nah, istirahat. Yeah. You need to rest. Tidur yang enak malam ini, ya? Oke? Okay? Sleep well. Iya, Bu. Makasih. Istirahat ya, tidur, biar saya yang temenin papa sama mama di luar ya. Jangan iya aja, ingat istirahat, iya. Kesehatan kamu nomor satu ya. Iya. Udah, saya keluar dulu ya. Sayang, akhir-akhir ini mama sering pusing. Kau protes ya di dalamnya. Maafin mama ya. Mama janji mulai sekarang, sampai kamu lahir nanti, mama dan papa akan lebih fokus ke kamu. Kamu harus sehat dan kuat ya sayangnya. Mama sayang sekali sama kamu nak. Maaf lama. Andin saya suruh istirahat ya, jadi nggak bisa ikut nemenin papa mama ngobrol di sini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Papa mau nanya Al, Andin udah cek kandungan kan? Udah cek sama saya tadi pagi. Jadi memang pas mau ke tempat Om Irfan itu sekalian cek kandungan. Tapi memang kata dokternya itu tensinya tinggi. Makanya dokternya itu minta saya beli alat pengukur tensi supaya bisa cek tensinya Andin sendiri. Kalau memang tinggi, kata dokternya saya suruh bawa lagi ke dokter. Mungkin Andin stres itu. Ya pasti sih, Ma. Ya. Melihat situasi kemarin-kemarin kan seperti apa, pasti dia stres lah. Papa minta tolong ya, jagain Andin ya. Insya Allah, Pak. Pasti saya jagain. Udah ini belum? Udah tadi udah minum, udah makan? Udah, tadi Kiki sempat bawain minuman juga tadi. Udah, Papa pamit ya. Langsung pamit? Ya. Udah malam. Ya udah, tadi di jalannya, Pak. Ya. Maaf saya nggak bisa nganter ya, mau nemenin Andin langsung. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zia, kamu di mana?
bisa ke ruang tamu nggak? Iya, saya tunggu di sini ya. Zia, kamu tolong Kak Putih. Kamu beli alat pengukur tensi ya. Yang digital aja, supaya lebih gampang pakainya. Ya, kau bawa aja. Saya nggak tahu harganya berapa. Baik, Pak. Bisa, Bu. Ya. Halo. Iya, Mas. Saya minta maaf. Untuk photoshootnya bisa kita reschedule besok. Soalnya hari ini... maaf. Anak saya bersin. Iya, maksudnya hari ini kebetulan ada rekan saya yang meninggal, jadi saya harus ngelayat. Bisa kita rubah besok, kan? Oke. Pagi ya? Baik. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Sayang, kita nggak jadi foto hari ini, tapi besok kita foto-foto bareng ya. Kamu harus siap-siap mulai foto-foto cantik. Mau apa lagi? Gimana kabar Kesha? Kesha baik-baik aja. Boleh gua ketemu Kesha? Anda dengar apa yang saya bilang tadi? Kesha baik-baik aja. Kenapa Ricky begitu peduli dengan Kesha ya? Baju kamu ketinggalan di kamarku. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Kenapa sayang? Oh, kamu sedih kenapa? Kesha ada papa kan? Iya. Kesha ada papa. Udah tenang. Kesha ada papa tenang. Oh iya. Oh. Oke, siapa papa? Nah, istirahat lagi sudah. Saya periksa tensi kamu sih. Kamu bisa? Cuman periksa tensi doang. Lagian kan udah digital. Coba sudah. Aja. Udah bareng sana. Sabar dong. Ada buku petunjuknya kan? Nih, udah. Udah. Ya, kamu aja deh. Kan tadi katanya kau bisa. Pasangin dulu, masukin tangannya dulu. Udah. Masukin tangannya. Nah, semana? Segini. Ya, biasanya kamu... di sini bukan? Nah. Aku kan ngetes. Enggak, aku ngetes. Awas dulu bajunya. Ini nyangkut. Enggak. Udah. Nah. Wah. Maaf. Udah. Kok kamu bisa tahu? Iyalah. Kan aku sering cek di rumah sakit, kan aku merhatiin susternya. Din, tensi kamu masih tinggi loh, Din. Datanya masih sama nih kayak yang di rumah sakit nih.
Mungkin kecapean kali, Mas. Akhir-akhir ini kan agak sedikit menguras tenaga. Ya udah kalau gitu kamu bed rest ya. Di kamar, jangan keluar kamar. Kalau mau makan, makanannya nanti dikirim ke kamar. Siap. Jangan cuma siap-siap-siap tapi dilanggar. Anak papa, jagoannya papa harus sehat ya. Harus jadi anak yang kuat ya. Iya papa. Ya udah saya mandi dulu ya. Mau siap-siap ke kantor.